Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada entry kali ini, kita akan melihat bagaimanakah cara untuk kita menetapkan setting untuk sijil digital yang disahkan oleh ketua jabatan. Untuk SUID Pilih Sekolah, pertamanya kita log in ke dalam akaun SPLKPM modul penyelaras. Kemudian kita lihat pada paparan utiliti pengguna dan kita klik tambah pengurusan sijil online. Baik, untuk kali pertama, cikgu boleh menekan butang tambah. Dan di sini kita masukkan nama ketua jabatan. Kemudian, cikgu perlu tik pada grafik tanda tangan dan kita klik kemaskini. Baik, kalau kita tengok di sini, tanda tangan masih lagi belum ditetapkan. Okey, jadi kita perlu untuk memasukkan tanda tangan ketua jabatan. Untuk langkah yang seterusnya, cikgu perlu membuka aplikasi PIN, sebab aplikasi PIN ini adalah cara yang paling mudah untuk kita set untuk tanda tangan ketua jabatan. Okey, di sini kita hanya perlu copy paste tanda tangan ketua jabatan yang kita ambil melalui aplikasi cam scanner ataupun kamera biasa. Kita hanya copy dan kita paste di dalam aplikasi PIN. Seterusnya, kita klik menu dan kita tekan save as. Kita save as copy as image. Kemudian pastikan cikgu meletakkan file name ini sama dengan number file yang ditetapkan dalam ruangan tadi. Okey, kita klik bahagian kemaskini pada tanda tangan yang baru kita isikan. Klik edit. Dan kalau kita lihat di sini, nama filenya adalah ini. So kita copy. Dan kita letakkan nama file kepada tanda tangan yang baru kita ambil daripada aplikasi PIN dengan nama yang sama dengan kataan tadi. Kemudian pada save as type, kita ubah kepada GIF. Dan kemudian kita save. Baik, sekarang ni tanda tangan tadi telah pun berada pada desktop cikgu. Dan sekarang kita akan memuat naik tanda tangan ini ke dalam bahagian setting sijil. Baik, kita klik pada ikon ini. Kemudian kita klik choose file. Dan kita klik pada image tanda tangan yang telah pun kita save daripada aplikasi PIN sebentar tadi. Seterusnya, kita klik muat naik tanda tangan digital. Dan sekarang, kita telah pun berjaya untuk
memuat naik tanda tangan digital ketua jabatan ke dalam aplikasi SPL-KPM modul penyelaras. Kita pangkah. Seterusnya kita klik layout yang kita inginkan untuk CJ guru. Contoh saya pilih set yang pertama. Okey, setelah kita pastikan semua perkara-perkara yang tadi ni selesai, untuk yang terakhir kita hanya klik butang kemas kini. Maka tanda tangan yang baru telah pun ditambah di bahagian sini. Dan layout yang kita pilih juga dipaparkan di sini. Untuk melakukan proses jana sijil, pertama kita klik senarai LDP daftar dan kita cari LDP yang cukup 6 jam bersamaan dengan 1 hari. Contoh macam ni, proses jana sijil masih kosong. Jadi kita klik pada ikon sijil ini. Baik, di sini kita perlu memilih langkah pertama untuk tanda tangan sijil. Kita klik di sini dan kita pilih satu contoh tanda tangan yang kita telah pun set pada peringkat awal. Okey, dia dipaparkan di sini ya. Okey, seterusnya kita klik pada langkah yang kedua, penerima sijil, iaitu guru-guru ataupun staff yang mengikuti LDP tersebut. Kita klik di sini. Kita klik hantar. Pastikan semua nama guru peserta tadi telah pun ditik di sini dan kemudian kita klik butang hantar. Okey. Jumlah guru dan staff yang mengikuti kursus tadi telah pun naik pada ruangan ini 10 orang. Seterusnya, untuk langkah yang ketiga, pada bahagian B, klik butang proses jana sijil di sini. Baik. Sekarang kita dapat lihat jumlah guru 10 orang tadi telah pun naik dan dijana sijilnya di sini. Okey, seterusnya kita telah pun selesai menjana sijil digital kepada pada peserta LDP tadi. Lihat pada ruangan utama, proses jana sijil di sini statusnya 10 sijil telah pun dikeluarkan. Dan kalau kita klik sekali lagi, kita boleh lihat penerima sijil 10 orang ini telah pun dipaparkan pada ruangan ini. Dan kita klik pada seorang guru untuk melihat paparan sijilnya. Okey, jadi sijil guru tadi telah pun siap dan telah pun ada tanda tangan ketua jabatan di bawah ini. Okey, itu sahaja untuk atlet kali ini. Terima kasih dan selamat mencuba.